Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jalan-jalan bersama dengan keluarga dan kebetulan anak saya mau jambu ya. Nah, ini kita cari jambunya. Sini, Nak. Wih, ini ada yang dekat ini. Di sini. Ini ada yang dekat. Ada yang dekat, guys. Tapi kalau mau yang lebih matang, kita manjat ya. Bapak manjat dulu ya. Kamu keluar di sana. Bapak manjat dulu ya. Nah, ini. Kamu ke sini dulu. Oh, ini pemandangannya bagus. Sini, Nak. Baru Bapak naik di sana. Oi. Mau pegang apa tidak? Pegang dulu, lihat di bawah. Mau lihat bapak naik? Nah, ini buat Lisa. Nah, ya kan? Kemudian selanjutnya ketika kita udah usai memanjat jambu untuk si Dade itu, nah kita kemudian menengok kebun coklat dengan pertumbuhan dan perkembangannya saat ini semakin bagus, subur dan sehat, terhindar dari hama. Padahal kalau dipikir-pikir berdasarkan penyampaian dari Pak Nanang atau Abdul Majid yang telah menanam coklat ini alami, bahkan bekas daripada penggalian tambang batu di dekat kolam. Ini sangat jauh berbeda dengan yang ada kebun coklatnya yang ada di Sulawesi, bahwa dari bentuknya saja kalau ini agak padat dan berisi sehingga timbangannya lebih berat. Dan untuk saat ini sementara proses pengembangan yaitu berpromo bagi rekan-rekan petani di sekitarnya juga udah mulai mengambil dan menanamnya. Dan kita akan tinjau bagaimana perkembangan untuk kebun coklat yang ada di Desa Binturung, Kecamatan Pemukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Dan untuk pemasarannya saat ini, kalau di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di balik papan itu harganya ialah 40 ribu. Sana adalah lumbunya. Dan kalau sengaja mungkin 30 ribu karena jangkauannya mungkin. Baik, coklatnya ini bagus sekali palingan dari kita ya. Anak saya dia senang dan biasa setiap datang ini meminta coklat yang matang untuk dia cicipi, tapi tidak banyak. Kita kasih lah.
lagi yang habis dipanen. Nah, dan ini lagi yang baru. Ini lagi berang. Ah, ini yang kecil ini nah. Ah. Balian kenjor. Masih kecil ini sudah membawa buah. Kita ke sana saja. Dan di sini guys, pinggirnya ini adalah penuh dengan jagung. Jagung hibrida. Bagus sekali pertumbuhannya sepanjang ke sana. Nah, ini sementara tumbuh berkembang. Ide senangnya kolom coklat tak kena matahari. Nah, tuh sudah ada nih.